dapat berita dari adik saya sama saudara saya. Pas dia lagi dimain di kafe, pas dia balik kafe kata dia, kelihatan pas istri saya ini masuk kamar, masuk hotel. Nah, jadi di telepon saya lagi tidur, saya nggak percaya, saya langsung ke tempat, ke hotel itu. Jadi saya minta izin sama orang hotel untuk menanyakan langsung, apa betul nggak atas nama istri saya. Saya tanya sama orang hotel, kata dia, saya minta izin, saya minta permisi, dia kasihnya, iya betul. Saya tanya sama orang hotel, sama siapa dia, sama suami dia. Saya bilang, suami dia saya. Kami udah pisah ranjang selama 5 bulan, lebih kurang 5 bulan. Jadi permasalahan kami belum selesai. Selama ini saya yang dihina, bermacam cara, menghina saya, bertubi-tubi, saya dituduh selingkuh, saya tuduh pacaran, saya tuduh gini begitu. Saya nggak pernah melakukan semuanya. Tapi Allah berkata yang lain. Allah telah menunjukkan semuanya, itu benar terjadi.